Assalamualaikum, salam satu Malaysia, semasa empat bersama saya Nazir Fahmi. Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah berkenan mengadakan pertemuan dengan Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifah yang kini sedang mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Pertemuan diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara yang berlangsung selama 45 minit. Pertemuan penuh bermakna ini turut disertai Menteri Pertahanan selaku Menteri Pengiring Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan delegasi Bahrain yang lain. Lawatan Raja Hamad adalah yang pertama dilakukan ketua negara berkenaan sejak Kuala Lumpur, Manama, menjalikan hubungan diplomatik pada tahun 1974. Malam ini baginda dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Putrajaya. Selepas Malaysia, baginda dijangka ke Brunei Darussalam melengkapkan siri lawatannya ke rantau Asia Tenggara.